Pemirsa, PJS Bupati Batanghari menghadiri pelantikan PCIK PMII Kabupaten Batanghari pada Sabtu 9 November 2024. Pelantikan tersebut dihadiri oleh seluruh alumni, kader, dan anggota IK PMII Kabupaten Batanghari. Bertempat di ruang pola kantor Bupati Batanghari, PJS Bupati Batanghari Arif Budiman menghadiri pelantikan pengurus cabang IK PMII Kabupaten Batanghari. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ketua Umum PWIK PMII Provinsi Jambi yang diwakili oleh Wakil Ketua yakni Dr. Fahmi SY MSE. Dalam sambutannya, PJS Bupati Batanghari menyampaikan pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan organisasi. Ia juga mengatakan saat ini banyak hal yang membuat sebuah organisasi terpecah belah akibat kepentingan kelompok atau individu tertentu. Atau 3-4 tahun yang lalu. Saya terhati untuk membangun persepsi kemudian. Ini membangun kekompakan suatu organisasi itu memang butuh kesadaran. Butuh kesadaran yang memang harus masuk di dalam lubuk hati gitu. Itu kita bicara PMI, hati kita harus bergerak oleh kesehatan PMI. Tapi sekarang ini kita akui bersama bahwa banyak hal yang bisa merusak dan memecah belah suatu organisasi saat ini, saya akui. Yang pertama mungkin dari sisi kepentingan individu itu sangat mempengaruhi pergerakan di organisasi. Kemudian kepentingan kelompok juga begitu, kemudian kepentingan politik juga. Nah hal ini juga akan mempengaruhi pemirsa sekalian kekompakan atau organisasi. Nah ini kalau kita lihat dalam perkembangan secara organisasi ini kan banyak sekali organisasi-organisasi tertentu yang baru setelah menjadi komponen dalam organisasi itu. Nah, itu betul lah masih baru. Nah, itu lah salah satu bentuk bahwa kompak organisasi itu bisa dikembangkan oleh beberapa. Sementara itu, Ketua Umum PWIK PMII Provinsi Jambi yang diwakili oleh Wakil Ketua menyampaikan apresiasinya kepada pengurus IK PMII Kabupaten Batanghari serta berharap dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Kita berharap program-program terkait satu masalah bagaimana membangun kata mesin dengan agama yang baik di Batanghari, kemudian yang ketiga solidaritas keorganisasian dari ini mulai dari ikan mungkin sampai ke kecamatan-kecamatan ya, kalau buat alumni dari sana bisa di bentuk apa jaringan-jaringan kepengurusan kita sehingga kegiatan-kegiatan dapat dikeluarkan kepada sahabat-sahabat kita PMI di Batanghari. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan.